karena aku tuh nggak bisa sehari aja nggak denger musik. Jadi musik tuh temen gue. Itu real membuat diri adalah sampai yang sendiri. Itu real bukan dari Google ini. Kayaknya relate sama semuanya ya, apalagi dia ya mau yang umurnya di bawah aku atau umur aku sama aku atau di atas aku, pasti semuanya pernah mengalami kesusahan move on lah ya. Dan ini menurut aku campaign new move on ini membantu banget buat gak susah tau umur itu, mungkin gak 100% move on, tapi kita bisa menikmati proses move on nya itu. Tapi banyak pemuda sudah berhasil mungkin dalam Sasa create playlist sendiri gak sih? Playlist? Ada sih aku playlistnya. Jadi kayak aku kategoriin itu yang happy-happy apa, yang lagunya sedih apa, yang buat santai apa. Sa, kan bulan Februari ini Valentine nih. Valentine gak selalu sama pasangan kan, bisa sama keluarga. Apalagi Sasa kan misalnya family girl banget. Itu gimana sih Sasa ngerayain gitu? Buat aku Valentine, ya memang didefinisikan hari kasih sayang. Cuma aku kalau lagi hari Valentine kayak hari biasanya. Ini yang lain ya. Banyak kerjaan yang udah ngambil. Kita bahas ini dulu aja ya. Aduh sayang nih. Oh, itu mau buat kita. Sakit hati terus. Kenapa harus dipikir ulang-ulang gitu? Maksudnya kan kita harus love ourselves gitu kan. Jadi kalau ada yang membuat kita bingung, sakit hati terus-terusan, ngapain ikutin? Dengan aku saja. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Thank you.